Papus guys, kita akan jalan-jalan di Pulau Cemara di Kabupaten Brebes ini. Ini sedikit view yang kita review dulu ya. Lumayan ya guys, luas. Yuk. Halo guys, kembali lagi di channel Papa Bos ya. Lama nih Papa Bos nggak bikin video ya. Kali ini Papa Bos ada di Desa Sawojajar, Kabupaten Brebes, tepatnya di Pulau Cemara. Pulau Cemara ya, itu pintu masuknya guys. Ya ini objek wisata baru di Kabupaten Brebes guys. Kalau liburan cobain nih di objek wisata baru Pulau Cemara. Yang pastinya kayaknya sebanyak pohon cemaranya ya guys ya. Iya. Ya bro ya. Ya. Nah ini sekeliling-kelilingnya nih guys. Ini ada tambak-tambak nih, tambak udang. Nah, aduh, kayak lautan ya bro. Di sana juga kayak lautan. Ya. Ini Papa Bos sama keluarga guys ya. Oke guys, kita jalan ke sana. Ya, kita jalan ke sana itu kita beli tiket dulu kayaknya ya. Iya. Oke, ayo. Bro, kita jalan. Pulau Cemara. Yang masih objek wisata baru. Jadi masih belum sempurna, guys. Masih belum sempurna. Ini masih jalannya juga masih jalan. Nah ini umnya Papa Bos yang ngikutin mobil. Kita nongkrong aja di sini ya kan. Ayo kita jalan. Tuh di sana tuh istrinya Papa Bos yang pakai baju merah yang cerewet. Tuh dede di sana. Oke guys, tuh di sana nanti kita naik perahu tuh, banyak perahu guys. Nanti kita naik perahu ya. Berani bro naik perahu bro? Ah berani dong. Nah ini tiket perahu tuh dewasa 15.000, cukup murah ya. Anak-anak tuh hari libur. Ya ini objek wisata baru ya mbak ya. Namanya mbak siapa? Mbak Sugiyarti ya, yang jaga di tiket. Nah ini apa objek wisata baru jadinya ya, masih seperti ini, semoga nanti ke depan di ini lebih baik lagi ya. Ini pedagangnya baru satu tahu bulat masih dibangun, mungkin mau makan. Tuh perahu-perahu, karena ada perahu ini, ada perahu. Tadi kita ke tengah-tengah Pulau Cemara tuh, sana. Itu anaknya Papa Bos tuh. Nah. Iya. Ini keluarganya Papa Bos. Iya. Ini istrinya Papa Bos yang bawel. Itu bawel sedunia. Itu si Ucrit, princessnya. Udah. Dadah sayang, cantik-cantik, kiss bye. Iya, lagi ngamut nih, lapar kayaknya. Belum kesini, lagi perjalanan, lagi perjalanan. Iya, senam masa siang-siang bolong begini ya. Kalau saya rakan lainnya malah mintanya kesini. Guys, ini kita mau naik perahu ya. Oh, naik perahu. Mau naik perahu. Kita takut ada tsunami nggak ya? Nggak ya? Amanah. Penumpang-penumpang itu yang mau ke Pulau Cemara. Ya, nanti kalau liburan jangan lupa guys ke sini ya. Sama keluarga kita ke Pulau Cemara. Katanya sih adem di Pulau Cemaranya. Oke guys, ini perahunya mau jalan. Di-shoot aja ya, bro. Oke ya. Jangan lupa like, subscribe, and klik tombol lonceng ya, guys. Tuh guys, ya. Kita jalan ini menuju Pulau Cemara ya. Ini kayak Titanic ya, kayak Titanic. Wah, mantap. Bentar kecebur. Sana guys. Kawat tuh. Tuh, ini pohon bakau ya. Ini bakau-bakau, guys. Ya. Tapi ngeri juga, guys, enggak apa-apa. Pohon bakau tuh. Keren ya. Keren. Wisatanya ya. Nah, makanya jangan lupa ini
di Kabupaten Brebes, di Desa Sawo Jajar. Tuh kalau lagi liburan, main-main ke Brebes guys. Nanti kita ke Pulau Cemara nih. Tuh viewernya sepanjang perjalanan. Kita adventure nih. Kira-kira banyak ular ya bro di sini bro? Wah. Kalau ular sih kemungkinan ada. Gimana kira-kira? Aduh, jangan dong. Ya, abis gua. Buaya temannya lah. Aduh. Ya, buaya buntung dan. Tuh, keren kan? Asik nih view-nya nih. Depan bro. Nih. Oh, depan bro. Wih, sepanjang jalan pohon bakau semua ya. Keren. Mantap ini. Oh, kayak di film-film ya. Film-film Rainbow. Kalau kali unboxing nih di ini di perahu bisa nggak nih? Perahunya mau jalan nih. Mohon Cemara, Pak Pebus jujur ini baru pertama kali nih karena objek wisatanya baru sih ya guys ya. Ini Pak Pebus baru pertama kali nih ke Cemara nih. Tuh orang-orang pada nyari ikan ya, pada bersandar untuk pada istirahat. Tuh kelihatannya penumpangnya pada selfie-selfie sendiri ya. Waduh. Ya asik nih. Kita jalan-jalan. Baru jembatan ya. Jembatan dari bambu. Ya semoga sih ke depan ini bisa dikelola dengan baik objek wisatanya. Lebih rapi bisa, lagi. Bisa menambah pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat sekitar ya. Jadi masyarakat sekitar itu pendapatannya bisa bertambah dengan adanya objek wisata ini dan juga pendapatan daerah tentunya guys ya. Kalau dikelola dengan serius ya pasti ya bagus ini wisatanya. Apalagi ada perahu, kita nyebrang naik perahu kan, wah enak banget. Air payau ya. Air payau. Buayanya nih. Oh. Moda. Banyak kayaknya di sini ya. Itu kura-kuranya Bapak Bos kira-kira kalau bagus ya untuk habitatnya. Kalau itu kan ini air tawar kayaknya kura-kuranya ya. Tapi banyak kali di sini ya. Enggak ada ini kura-kura mah. Ini unboxing Pulau Cemara. Tuh lorong-lorongnya ya. Tuh pohon-pohon Cemara. Bapak Bos penasaran nih wisata Pulau Cemara. Ternyata gini, mungkin tadinya di sana itu tambak ya. Karena rusak ya, belas itu tuh kerusakan alam. Karena laut tuh. Pantai itu laut, wih ngeri ya. Ini keren tuh. Coba bagus tetap ngeri, guys. Foto. Staying up when I go out, you gotta know I'm
guys, ini Bapak Bos sudah capek ya, itu rombongan sudah dapat mau pulang. Maghrib. Oke guys, nanti kalau di sini barangkali ada penampakan guys. Karena tuh ya, asik sih wisatanya guys. Cuman perlu di apa? Perlu di rehab lagi kayak fasilitas. Itu kan ada air-air ya, dikasih kapal boot, ada bebek kan asik tuh kayaknya ya. Warung terapungnya enggak? Warung terapung di situ. Ya namanya juga baru apa? Baru permulaan ya. Ini baru unboxing. Ya, semoga ke depan ya Ibu Bupati bisa lebih di apa seriusin lagi nih objek wisata karena view-nya dapat bagus ya, biar bisa menjadi pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Oke guys, see you, sampai jumpa lagi di channel Papa Bos. See you. Udah yuk. Bayin eh. Bro. Lihat. Keren ya. Tuh kalau ada warung-warung terapung gimana bro? Wah mantap nih. Terus ada kapal boot. Ya enggak. Lo berani enggak? Bisa renang enggak? Waduh, enggak bisa gua. Sudah kapal boot kan enak tuh. Kayak di luar negeri gitu, Webs. Hah? Kayak di luar negeri dong. Iya dong. Tuh, ini kalau udah jadi nih keren nih. Masih pipit semua ini ya. Iya tuh, kan masih namanya juga baru unboxing ya enggak? Ya, semoga nanti Ibu Bupati ya. Ibu Bupati Brebes ya bisa menseriuskan ini dijadikan objek wisata yang signifikan lah ya, gitu. Bisa ya, membawa nama Brebes lebih sip, ingat ya, lebih sip objek wisatanya juga sip. Oke guys, let's go. Ini kalau malam serem kali ya bro? Ya gelap lah, nggak ada cahaya ini. Berani di sini? Nggak berani. Hah? Kalau pesisir kan banyak makhluk halusnya. Lu kan jenis makhluk halus. Alah ya. Masa setan makan setan. Enak kan? Tuh, jembatannya masih jembatan bambu. Kan enak ya. Speedboat apa namanya tuh? Speedboat ya. Oh, udah standby tuh perahunya, Bos. Hey guys, ini udah lagi jalan ya. Ini kita lagi jalan tuh sunset. Itu si Dede. Si Dede lagi rewel. Langsung. Oh, penumpangnya guys. Capek guys. Taunya kelebihan muat. Capek guys. Ya. Oke. Ini Pak Bos mau bunga dulu karena sudah hampir mau maghrib. Nanti disini ada penampakan itu yang syuting kayaknya sama-sama bergalus ya. Bapak Bos sudah nyerah mau pulang. Besar jelas guys ya. Sampai ketemu lagi, itu ada burung warna tuh. Dulu lagi, wih keren tuh. Tuh sana ada banyak burung warna ya. Oke, ketemu lagi ya. Semoga nanti episode lebih keren. See you next time.